Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau untuk teman-teman yang penasaran bagaimana saya memfoto anggrek. Sebenarnya tidak perlu modal-modal yang wah, yang mahal, pakai kamera mahal, pakai HP mahal. Cukup HP jadul aja ya. Saya pakai ini HP Asus. Asus hanya 8 MP. Saya setupnya pakai yang 6 MP. Tuh, 6 MP. Ini HP jadul banget. Udah buluk. Kamera cuma satu. Flash nggak usah dipakai. Modalnya center. Center ini power bank ya, yang butek bukan yang bening. Oke, langsung aja praktek. Gini caranya. Ambil spot fotonya. Yang penting backgroundnya gelap, peteng ya, tidak ada cahaya. Ini bebas. Ya, kita ambil fokusnya. Yang penting kalau untuk moto yang mini-mini gini harus tahan napas gitu, biar gak goyang, gak gerak-gerak. Ini kalau masih kurang puas, satu lagi ya. Ini ada Phalaenopsis pulserrima atau biasa orang dibilangnya Dorytis, tapi ini SP ya. Udah cukup, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.